Kita akan bertemu lagi kalau Alfamartmu sudah jadi ya. Oke, oke. Dan jangan lupa sama perjanjiannya. Siapa yang menang, dia akan menjadi bos seharian, guys. Aku nggak bakalan kalah dari kamu ya, Seth. Lihat aja. Ya udah, oke, siap. Aku pulang dulu. Bye-bye. Oke, Seth, aku semuanya. Sudah jadi juga di akhirnya itu barat kita. Tapi cuma bagian depannya, guys. Tapi, wuhuu. Mantap kali ya, guys. Jadi ini aku baru bikin depannya. Ya ampun, Ces, lu kenapa sih? Nggak tahu ini. Tolongin gua, Ces, gua kejepit. Ya ampun, emang ini kenapa motornya? Aku juga kata, au, 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 tolong, au. Mana kok kepentok? Ya ilah, gimana sih, Ces? Kocak beneran sih, Ces, nggak jelas kali ya. Aduh, ya sudahlah. Zed, aku semuanya, kita kembali lagi ke Bloxburg, Roblox. Dan kali ini, aku bersama Ces, kita akan membangun. Membangun apa, Ces? Warung pertama kita. Warung lagi? Minimarket, Ces. Ya ampun. Oke, guys, jadi kita akan membangun minimarket ya, guys, ya. Dan aku bakalan menjadi tim itu Maret. Sedangkan, Ces, kau bakal jadi tim apa, Ces? Tim Alfamart. Oke, jadi apa bikin itu Maret, sedangkan Ces bakalan bikin Alfamart ya, gitu. Oke, guys, kita bakal lihat si Ces gimana bikin minimarketnya ya kan, padahal kan dia gak bisa kebangun. Ledek lu ya, Seth. Awas aja, aku bakal tunjukkan ke kalian kalau aku bisa. Oke, siapa takut? Udahlah, oke, guys, kita akan langsung saja pulang ke rumah kita. Cuy, aku gak tau rumahku di mana ini lagi. Sepertinya rumahku sebelah sana. Oke, Ces, kita akan bertemu lagi nanti ya. Aku bakal pulang dulu dan bangun di tempatku. Lihat aja nanti, aku pasti lebih bagus. Ya ampun, Ces, Ces. Oke, guys, tanpa basa-basi lagi ya kan, kita akan langsung saja membangun toko pertama kita, men. Jadi aku tidak akan membangun rumah dulu, men, tapi kita akan bikin minimarket dulu ya, guys, ya. Biar kita memiliki pendapatan tambahan, cuy. Barulah nanti kita membangun rumah kita ya, guys, ya. Oke, langsung saja. Ini apa sih ini? Kita mau hidup di hutan atau gimana, cuy? Jadi ya sudah, guys, kita akan langsung saja. Kita akan hapus semuanya. Kita langsung saja bulldoze ya. Blast ini, bulldoze. Yes. Kita akan sell everything. Oke, cuy, yep, mantap sekali. Jadi aku bakalan bikin Indomaretnya itu mungkin di sebelah pojok-pojok sedikit aja ya, guys, ya. Jadi nanti biar kita punya jalan menuju ke rumah kita gitu, cuy. Oke, guys, kita akan langsung saja membangun Indomaret pertama kita, cuy. Gimana kan cara bikinnya? Aku juga gak tahu, teman, ya. Ini bakal jadi lama banget di pas ini. Oke, tahu saja, cuy. Oke, guys, sementara kita bangun sampai sini dulu. Dan dari tadi aku dapat donation mulu ya, guys, ya. Dari teman-teman kita ini mantap sekali, cuy. Uang kita jadi 50.000 dong. Nice. Oke, thank you banget ya. Jadi, aku tuh masih bingung caranya biar bisa ngasih 3 warna di sini, cuy. Karena Indomaret itu kan ada 3 ya warnanya ya, guys, ya. Jadi aku beli advanced placing di sini, guys. Dan kita akan coba ya, men, ya. Kita masuk ke build mode lagi ya, kan.
terus kita akan coba cuy. Itu tuh apa gitu loh, advance placing. Apakah kita bisa menaruh satu tembok bersamaan? Tuh kan bisa guys, ternyata guys. Oke, mantap kali cuy. Oke men. Jadi Indomaret itu yang bawah warnanya kuning guys ya. Kita akan warnain dia kuning dulu. Kuning apa oranye ya? Kayaknya oranye cuy. Udah lah, kuning saja ya guys ya, biar mencolok. Terus kita bakalan kasih ini dia cuy. Oke, mantap. Nah, kenapa dia malah tertimpa? No. Kayaknya gak bisa cuy. Oke men. Mungkin kita ganti ininya menjadi lebih kecil-kecil gini. Ini dia guys. Terus, waduh nih kita di donate mulu. Lama-lama kita jadi sultan ini guys. Jadi dengan advent placing itu kita bisa naruh barang-barang kita tuh sampai tembus-tembus tembok gini ya guys ya. Kalau tanpa itu kita nggak bisa men. Tapi kalau untuk fence-nya ini nggak bisa guys. Dia bakalan tetap ke belakangnya ya men. Nggak bisa taruh di sini gitu cuy. Aduh, berarti nggak bisa tiga warna men. Ya udah deh, kita coba gini aja ya. Terus kita warnain yang atasnya itu biru cuy. Dan yang terakhir atas dari itu merah ya guys ya. Waduh. Kok aneh banget ya. Tapi kita cuma bisanya begini guys. Dan ternyata jadinya aneh dong. 1 hour later. Oke sih aku semuanya. Sudah jadi juga di akhirnya Indomaret kita. Tapi cuma bagian depannya guys. Tapi wuhuu. Mantap kali ya guys ya. Jadi ini aku baru sedikit depannya temen. Dan itu sebenarnya ada gambar Indomaret sebelah sini ya guys ya. Cuman ini nggak tahu kenapa nggak muncul cuy gambarnya cuy. Agak ngebug atau nge-lag ya gue ya. Tapi nanti itu di sini ada gambarnya Indomaret cuy. Mantap kali ya kan. Dan kita sudah punya karyawan Indomaret di sini guys. Ini belum ada yang dijual mas. Ya ampun. Oh dia saking semangatnya sampai udah pakai baju Indomaret ya guys ya. Oke cuy, kita akan melihat progresnya si Entes ya guys ya. Apakah dia sudah membuat Indomaretnya apa belum cuy? Mana ini? Aku nggak punya kendaraan cuy. Gimana dong ini? Malah pada naik di situ lagi. Oke jadi aku sekalian aku bakalan beli sepeda ya. Biar kita bisa bawa kalau kita mau pergi-pergi guys. Untuk sementara saja ya. Kita sepeda dulu men. Kita belum beli mobil dulu ya guys ya. Karena kita bakalan fokus untuk bikin Indomaret dulu cuy. Oke, kita telepon dulu Entes men. Halo, halo Cez. Halo Chef. Gimana kau bikin ininya, Alfamartnya? Oh mantep banget dong. Ini aku lagi bikin. Oke, aku bakal kesana ya Cez ya. Eh jangan kesini dulu, kan belum jadi. Ya ampun, gak apa-apa, aku mau lihat. Jangan Cez, jangan dulu. Ya ampun, kenapa sih kok gak boleh? Lah, dimatiin lagi teleponnya. Udah lah guys, kita langsung aja pergi ke rumahnya si Cez cuy. Mana lagi dia? Sepertinya ada yang ditutup-tutupi ya guys ya. Ances, where are you? Kita lihat bang. Oh ini nih kayaknya nih. Ini apa? Di mana Alfamartnya? Ces, hey, halo, udah kesini aja, Ces. Aku kan lagi bikin. Ini belum jadi. Lihat aja nanti kalau udah jadi ya. Ya ampun, Ces. Ini gimana dong kalau orang mau parkir di sini, woi? Malah dikasih kursi meja gini. Itu kan buat nongkrong-nongkrong. Kalau mau parkir sebelah kiri tuh. Oh, sebelah sini guys. Kalau mau parkir ya ternyata ya. Oke, boleh juga. Ini kenapa ada sampah di depan lagi? Itu kan belum aku pindahin. Nanti aku juga pindahin. Ya ampun, dari tadi ternyata baru jadi segini cuy. Jangan ngeledek lu, Syed. Lihat nih, pintunya keren. Bisa dibuka gini, bisa ditutup gini juga. Tuh. Wih. Kayaknya satu-satunya yang keren dari minimarketmu cuma pintunya doang, Ces. Dan dalamnya juga masih kosong. Kita juga masih kosong sih. Ah, udahlah. Kamu kan juga belum jadi. Jangan ngeledek mulu. Ya enggak, aku enggak ngeledek. Aku kan cuman mengkritik. Sama aja. Ini kenapa jadi rame lagi? Eh, kalian. Jangan kesini dulu. Ganggu aja. Ya maaf. Ya udahlah, kita pergi aja, guys. Ya udah, Ces. Kita akan bertemu lagi kalau Alfamartmu sudah jadi ya. Oke, oke. Dan jangan lupa sama perjanjiannya. Siapa yang menang, dia akan menjadi bos seharian, guys. Aku nggak bakalan kalah dari kamu ya, Seth. Lihat aja. Ya udah, oke, siap. Aku pulang dulu. Bye-bye. Aku tidak akan kalah dari si Entes. Kita akan memenangkan lomba build ini ya, guys. Ya. Jadi kalian akan nanti tuh memvoting, guys. Di community step kita, men. Siapa yang menjadi pemenangnya, cuy. Dan yang kalah harus melayani yang menang seharian, ya, cuy. Ya. Nanti bakalan seru sekali ya, teman-teman, ya. Oke, kita akan balik dulu ke rumah kita. Dan sedikit melanjutkan pembangunan kita, ya, guys, ya.
Oke, let's go. Oke, Jedoku, kita akan melihat progresnya ya. Aku sudah membangun sampai seperti ini, cuy. Dan ternyata mahal sekali ya, guys. Ini aja mahal banget, cuy. Kulkasnya ini mahal sekali, cuy. Waduh, oke, mantap nih. Kita sudah bisa beli makanan juga, minuman juga. Terus nanti sebelah sini bakalan es krim ya, guys. Seperti biasa di Indomaret ada es krim. Terus ini tempat untuk bayarnya masih di sini, guys. Belum jadi ya, belum ada isinya. Aku juga belum punya yang buat untuk kasirnya itu ya, guys ya. Gak nemuin dari tadi, cuy. Dan yang kita jual baru saus doang. Terus kalau kita di sini seperti biasa itu Indomaret ya, guys. Ada toiletnya, cuy. Bolong lagi sini. Belum jadi, men. Berarti ada toiletnya. Nah, loh. Tapi kok ada dua gini? Kalau gini caranya bisa pup bareng, cuy. Parah banget ya. Terus yang terakhir itu sebelah sini, men. Ini adalah untuk gudangnya ya, guys. Ini adalah gudang Indomaret, cuy. Tapi kita belum isi juga ya. Oke. Ternyata membuat Indomaret ini melelahkan sekali. Nah, di sini kita udah bosen banget, guys. Funnya udah habis dia, energinya habis semuanya. Dan kita gak punya rumah, cuy. Parah banget, guys. Selamat datang, selamat datang. Mau cari apa, Pak? Saya mau cari Indomie, Mas. Waduh, Indominya belum ada. Oh, ya udah. Saya mau beli ini aja. Mau beli snack-snack aja. Ciki-cikinya mana? Waduh, kita juga belum jual, Pak. Lah, kok gak ada juga? Es krim aja deh. Es krim juga belum ada. Ini jual apa terus hari itu Maretnya? Bapak, kita lagi jualan saus aja. Itu sebelah sana. Lah, cuma jual saus doang, cuy. Kalau orang beli kesini gitu ya, guys. Kasian banget, cuy. Gak ada isinya, guys. Oke, dan sebelah sini juga kasih tempat duduk-duduk, ya kan? Kadang itu parat ada tempat duduknya juga, guys. Oke, mantap kali lah ini ya, men, ya. Terakhir, karena kita itu belum punya tempat tinggal, jadi kita akan tidur di belakang sini dulu ya, men, ya. Sementara, kita akan kasih kasur di situ. Terus juga TV, guys. Mana nih TV-nya ini?
Oke, kita akan beli TV tabung kuno dulu guys, buat sementara. Jadi kita sudah ada hiburan buat tidur sama buat mandi cuy, buat makan. Nah, udah gini doang aja guys. Yang penting kita punya tempat tinggal sementara temen-temen. Oke guys, jadi kita sampai sini dulu aja ya. Aku udah capek banget ini. Kita sudah membuat bagian depannya, ini udah bagus, tapi bagian dalamnya masih belum ada isinya. Ya, kita akan isi di next video dan kita akan lebih banyakin lagi. Sebelah sini kan biasanya ada meja-mejanya gitu guys. Itu ada jualan-jualan apa gitu kan ya. Nanti kita akan tambahin di next video temen. Terus sebelah sini juga masih kosong. Dan ini kenapa gelap amat, horor sekali rumah gua. Kita hidupin TV-nya guys, biar agak terang dikit cuy. Waduh, ini tempat tinggal kita sementara men. Oke, jadi untuk video kali ini itu dulu aja. Si Intes tadi gimana nasibnya gak tahu guys. Kita akan lihat hasilnya, siapakah yang akan lebih keren, apakah punya aku apa punya Intes. Kita akan lihat di video selanjutnya men. Jadi jangan lupa untuk subscribe buat kalian yang belum subscribe dan juga like video kali ini. Biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari channel ZDX untuk lanjutin Roblox Blogsburg kita ya. Oke, itu dulu aja. Thank you buat kalian yang sudah menemani kita kali ini. Jumpa lagi di video. Ya gitulah ya. Bye. Eits, jangan kalian tutup dulu videonya. Masih banyak loh video ZDX Gaming yang gak kalah seru dari video kali ini. Tonton lagi dong video kita yang lainnya. Tinggal kalian klik aja tuh di layar. Makasih kalian udah nonton video kita kali ini. Dan jumpa lagi di video selanjutnya. Have a nice day.